mendung atau cerah nih? Aduh, kok tahu aja sih saya lagi cerah. Terusnya bisa. Oke, benar sekali. Dan untuk keluarga Nuansa Giri ya, yang mungkin penasaran ada terobosan baru apa sih kok bisa ada studio dua lagi di Catuspate. Nah, makanya kalau penasaran tunggu aja ya, jangan sampai pindah saluran. Pokoknya nongkrong terus di 91,2 Radio Nuansa Giri FM. Gak usah kemana-mana. Iya, ini baru mic 1. Coba saya pakai mic 2 sama 3 ya. Oke. Halo. Oke. Ini mic 2 ya. Ah, ini mic 2. Benar ya? Benar ya? Iya, benar. Oke, saya bingung ini ya. Oke. Lagi 1. Oke, coba mic 3-nya dulu. Halo. Ada volume agak bisa dinaikkan mungkin untuk mic 3. Halo, halo, halo. Iya, untuk mic 3 volume bisa diangkat sedikit. Halo. Halo. Iya, oke, pas. Oke. Berarti harus lebih dekat ya. Iya. Cuman kendalanya masih agak delay ya suaranya ya. Iya, agak delay. Mungkin juga Mbak Tias mungkin agak sedikit lebih mendekat ke mic mungkin ya. Iya. Oke, okay. Kalau dekat kayak gini gimana? Ya, sekarang sudah bagus sekali, jelas sekali. Nah, untuk ke mic 3 ya, ini ya, mic 3 ya. Ini mic 1, kalau mic 3, ini dia. Oke, okay, gimana? Oke, okay, untuk mic 3 sama mic 1 hampir tidak ada perubahan ya. Oke, okay, iya, berarti emang harus full. Ini ya, mixernya ya. Oke, okay, jadi nanti, untuk uji coba selanjutnya pastinya. Kita harus melakukan pembaharuan lagi ya, maksudnya pembenaran lagi biar terbiasa menggunakan alat-alat baru di sini. Itu dia. Oke, okay, untuk sementara Mbak Tias jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di studio 2 ya, karena maaf beberapa saat lagi saya akan coba untuk